Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Mas Soleh di sini. Sekarang kita akan menuju ke Jogja ya. Kita akan menuju ke Soto Batok. Enggak tahu di mana. Tapi kita ikut aja, mudah-mudahan kuat. Yang penting kita santai dan sampai tepat waktunya. Artinya tepat waktunya itu 8.30 kita harus sampai. Soalnya ada bimbingan online. Jadi kita harus standby di TKP. Oke, okay, di sini. Oh. Kamu naik-naik burung, Ton. Sesanggupnya, Dok. Ada mobil, tenang aja. Ini ganti. Ini terang tambah ban. Ini terang tambah ban. Gak pernah di pompa. Sehat. Yo, ini senior saya nih, senior saya. Oke. Berhenti dong, bukannya main terabas aja. Nah, kita sih dibiasakan untuk berhenti lampu merah meskipun sepi, meskipun lurus ya. Nah, kalau perganas dimana-mana pun akan tetap perganas. Perganas itu tahu Persatuan Garangan Nasional. Nah, contohnya nih. Dimanapun tetap beraksi. Nah, ini namanya perganas sejati ini. Oh, saya nggak ada yang nemenin. Hah. Sepi. Udah sampai Klaten guys. Kota Klaten enak juga. Yang paling enak ini.
Jalur sepedanya cukup nyaman. Dia pakainya jalur lambat. Cuma ya sama sih kayak yang lain. Dia pakai set yang selang-seling ini, jadi kerasanya sepeda lumayan. Kelaten ini kota yang cukup nyaman kelihatannya. Dia nggak jauh dari Jogja, ya nggak jauh dari Solo juga, lewat kereta juga. Nah, ini apa nih? Taman Lampion. Ini kapan-kapan sih tuh. Ya, ini jalur lambatnya cukup nyaman ya. Jadi sebelah kiri ini masih tetap disediakan parkir mobil sama parkir motor. Jadi nggak ngeganggu jalur sepeda. Nah. Dan yang harus dicontoh adalah aspalnya dia mulus. Biasanya kalau jalur sepeda, kalau di saya di kota Solo, mohon maaf, aspalnya masih yang lama. Jadi belum dilapis, jadi masih kasar-kasar. Jadi orang yang bersepeda itu ya malas lewat jalur sepeda ini. Kalau di sini ya nyaman. Enak lah, mulus. Jadi orang pada mau bersepeda di sini. Dan nggak keganggu. Kalau di saya masih ada bagian-bagian yang masih keganggu sama parkiran ya. Enak-enak nih, enak. Sampai juga ke alun-alun Klaten. Pit stop pertama kita. Regroup sih sebetulnya. Soalnya banyak yang ketinggalan. Ini nyaman juga ternyata di sini. Rapih ya. Dan orang bisa dengan nyaman apa lari pagi atau jalan santai. Oh. Ya, ternyata banyak juga yang pit stop di sini. Nah ini RC-nya. RC-nya di mana belakang? Yang baju merah. Beda aman. Aman. Dok, saya jam tekan yok coy sore. Siapa? Dok. Dok. Wow. Isolah. Setengah jam. Setengah jam kita harus sampai ya. Setengah jam kita harus sampai. Sampai mana? Prambanan. Sampai Soto. Bisa gak? Iya pak? Di belakang masih? Masih dua. Pak, barang pertama relatif ya. Relatif ya. Oke, ngos-ngosan ya? Mantap. Sitposnya turun gak kerja. Apa itu? Gak ada waktu sih ya. Sampai Prambanan. Tapi nggak kelihatan sebelah sana biasanya kelihatannya. Belum kelihatan sebelah ini barangkali. Oh, kelihatan ya. Udah gitu doang. Harus masuk kalau mau lihat. Nah, gitu dah. Pemandangannya bagus sekali. Ini selokan Mataram ya. Selokan Mataram. Di daerah Kalasan. Mantap loh. Ini saya sebetulnya kecer ya.
saya di belakang karena harus berhenti di lampu merah. Jadi ya yang lain duluan dan saya tertinggal. Dan saya cuma bermodalkan apa? Google Maps aja nih. Sudah sampai di Soto Batok. Ramai banget sih. Tuh, disilangkan. Sama di belakang juga. Yang di belakang itu belum datang. Oh, di Batok ya, Mbak ya. Makanya namanya Soto Batok. Demi apa ini? Ini konten. Kita belakang yang terbuka ya. Oh, di apa? Di Andong.
langsung. Berapa semuanya teh? 15. Oh ini. Hah? Kandang sapi. Ya. Yuk, yuk, Rit. Kena Rit. Ayo, usus. Rasa-rasa diberesin. Oke, rasa diberesin. Rasa diberesin. Jadi saya 2, itu toppingnya es jeruknya 2. Oh, ya, ya, ya. Isi bensin. Jadi tidak mau rugi. Ada yang terbakar sekian kalori harus tergantikan 2 kali lipatnya. Habis ini balik lagi soalnya. Biar untung, ya. Ya, action. Mana? Oh, ya. Ini udah. Udah. Postor viral ya. Komunikasi. Ya, nanti masuk ke channel saya ya. Ini masalah YouTube ya, masalah YouTube. Udah 2000-an loh. Followernya. Habis ini bagian ini seru. Apa sih ikut-ikutan? Sama-sama. Apa? Udah viral apa dia? Nanti bentar lagi viral kok. Kayaknya pulangnya udah loading aja. Kayak pencitraan doang nih. Ya, siap, siap. Yang penting udah nyampe ya. Nanti udah makan. Lumayan makan kamu sama segitu. Jangan nanya, tok bayarin ya, dok. Wis tak bayarin. Ya. Wih, 2. Halo. Siji, loro, telu. Telu. Mas, kedean telu ya? Mantap ya. Mas. Oh, iki. Rambung. Agak menteri apa-apa? Apa-apa. Nah, mulainya apa? Di loading ya percuma. Di loading kok. Ya dilemah ya. Ya iya. Ki iya. Banyak persediaan cairan. Kurang cairan. Mirror, mirror. Mirror, mirror on the wall. Dan ini adalah garangan juga. Ini perganas. Perganas 2. Tadi yang perganas di jalan satunya, nah ini perganas lagi. Oh, kan? Ya kan? Ngerti kan? Ngerti kan kenapa mereka begitu semangat untuk ikut gowes? Nah, ini perganas ini. Ya, akhirnya kita sampai di Prambanan. Cuma saya nggak boleh masuk. Saya nggak bisa, udah kesiangan. Jadi harus bayar tiket, harusnya. Saya cuma sampai di parkiran sebelah barat ya. Nih, kalau mau lihat. Oh, itu perembayarannya itu, Prambanan. Candinya kecil banget. Sayang banget. Tapi katanya, kita bisa ngambil apa paket makan pagi di sana di restoran sarapan, nanti dapat paket kita boleh sepedahan ke komplek Prambanan, tapi nggak tahu berapanya nanti paketnya, nggak tahu ya. Ini apa ya, sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.